Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam wa riyadihi wa albaikihi wa sallam wa jaman wa alim di kampus. Sekarang enggak boleh. Dulu saya bayar sekolah itu enggak ada apa-apanya. Karena saya masih beruntung bisa menjual seluruh kelapa muda yang ada di layar. Itu baru kemarin, baru kemarin. Bagi teman-teman yang suka bikin kerajinan bisa mengambil bekas kursi, iya. Dan ada yang bikin buku Pondoro, ada yang bikin apa dia. Masjid ini dulu, kalau adzan sambil ngantuk, bawa apa, Allah apa, mic-nya dilepar, udah. Biar dikira listriknya mati. Itu era itu. Tiba-tiba sekarang ketemu era yang namanya milenial, gak kebayang. 20 tahun yang lalu belum lama nonton TV baru-baru, nonton TV baru-baru pengen lihat film cuma kaset, otak itu kasetnya pakai kartu mahasiswa. Sampai keseringan karena gak bisa balikan, gak bisa nyewa bayar sewanya, ATM-nya juga kebilang. Belum 20 tahun yang lalu. Percepatan ini luar biasa. Dulu pengen lihat gajah Afrika itu nunggu siaran namanya flora dan fauna. Seharian kita tunggu pengen lihat gajah, begitu mau datang siarannya ganti Pak Moko kalau mencapai atau ganti pengumuman Pak Mudiono Menteri Mensesnek zaman Pak Harto, tepatnya luar biasa.
tiba-tiba sekarang TV, radio, koran, bahkan center itu jadi satu di tempat yang namanya smartphone. Ini tidak membahayakan. Orang bisa sambil tidur berselancar ke Afrika sambil merem gini, tiba-tiba kita bisa melihat Amazon sambil kita tidur tanpa lihat koran. Dari hari ini 3 detik penangkapan KPK keluar semua. Apa aja kita cari ada di sini. Buzzer berlari ada di sini. Apa aja? Resep masak gudeg ada. Bedanya gudeg sama gudeg yang ada. Ini dunia baru yang tidak kebayang 20 tahun yang lalu. Dulu kalau foto ribut nanti, klisenya tinggal berapa? Tinggal 2, ada bonus 1. Sekarang orang jepret. Dulu yang namanya rindu itu sakitnya luar biasa. Iya, mesti bikin surat dan kata-kata yang indah. Makanya orang-orang dulu pintar-pintar. Tidak bisa dijebak oleh kondisi yang sulit sekalipun. Tidak bisa orang pintar-pintar cerdas. Karena kesulitan bikin surat. Apalagi kalau jadi dosen baru atau lagi kuliah baru, pacarnya di rumah, dek, aku malam hari ini merindukan. Entah kenapa rindu tidak bisa bertahan, sakit rasanya dan pergi. Ibarat pepatah, kau tusuk di sana berdarah di sini. Ini dulu zaman beliau ini. Tapi aku paksakan menulis sejak rindu untukmu, karena malam hari ini aku yakin kau dan aku sedang di bawah sinar bulan yang sama. Ini dulu putri surat cinta untuk dia juga begitu dulu. Anak sekarang sudah gak merasakan keindahan kata-kata, makanya orang sekarang cucus-cucus karena gak biasa berselancar dalam kelinguan. Sekarang kalau rindu tinggal foto dikasih tulisan mah di bawah. Makanya orang sekarang ini udah kejepit. Orang dulu pinter sekali karena rindunya. Saya berkali-kali kejepit karena salah ngomong, tapi lolos. Ini lolos sama dia kejepit. Dia membaca beberapa kisah masa lalu saya. Kalau saya pernah punya pacar yang lain, emosinya, saya juga emosi, pasti dia juga punya pacar yang lain kan. Hampir di akhirnya, wah, ya deh, aku dan kamu ibarat orang yang memang banyak dicintai. Kau dicintai laki-laki, aku dicintai perempuan. Kita bertarung saling berebut. Jadi gak usah emosi, karena perang itu berhenti. Nah kenapa perang? Karena sekarang kamu pemenangnya. Nah sekarang gak bisa ya. Saya pernah lihat perempuan cowok di balik sebuah mobil. Saya bilang, cantiknya luar biasa perempuan itu. Dia emosi. Dasar matanya laki-laki, perempuan sudah tersembunyi seperti itu masih bisa dilihat. Nah aku aja ada, aku bisa begitu, apalagi kalau aku gak ada. Saya cuma mengatakan iya, saya laki-laki pasti mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Karena kalau aku gak bisa lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Itu orang dulu. Atau misalnya kemudian itu dulu kalau misalnya tiba-tiba apa pacar kita itu SMS mantan pacarnya, kalau saya emosi lagi-lagi dulu, kalau sekarang pasti udah putus. Gak mau, aku mau sendiri, mau putus. Nah, kalau lagi-lagi dulu enggak, iya deh, aku tahu.
saja pemantanmu. Enggak apa-apa. Bila perlu hadirkan mereka dalam hatimu, jangan kau hapus nama mereka dalam hatimu. Tumbuhkan dengan cintamu yang dulu. Jangan kau hapus nama-nama mereka dari hatimu. Karena sekarang tugas ulang yang akan menghapusnya. Harus dipikul. Dan orang umat Islam ini kebetulan menempati zaman ending, the end-nya dunia itu nanti di tangan kaum muslimin. Karena apa? Nabi Muhammad ini nabi terakhir, nabi yang paling akhir, nabi dengan problematika yang sangat luar biasa besar, problematika yang sangat banyak. Karena Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad ini nabi terakhir, nabi ujung. Ibarat keluarga yang bontot Nabi Muhammad, kalah senior dengan nabi-nabi yang lain. Problematikanya besar. Makanya bekal Nabi Muhammad itu juga bukan bekal yang sembarangan. Kalau bekalnya Nabi Adam, ya Wa'alama Adam al-Asma, diajarkan ini loh, namanya kaca, ini namanya tengung. Karena Adam dibaca pelajarannya enggak jelimet. Karena Adam ini ngurusin satu keluarga. Problematika utamanya waktu itu yang paling muncul, problematika cinta, masalah pernikahan. Nabi Idris problemnya hanya enggak percaya diri, karena umatnya selalu bertanya, apakah kamu pernah lihat surga ya Idris? Kok kamu tiba-tiba ngajak kita ke surga sama-sama gak lihat, jawab cerewet. Jadi Nabi Idris problemnya baru problem gak pilih. Kalau Nabi Adam memang lihat surga karena turun dari surga, Nabi Idris sudah gak lihat, makanya gak pilih Nabi Idris. Ketika ditanya, kamu pernah lihat surga ya Idris? Ya enggak, sama-sama gak lihat, jawab cerewet. Maka Nabi Idris setiap hari pengen lihat surga biar bisa menjawab ke umat. Nabi Idris disuruh puasa, kalau kamu pengen lihat akhirat, puasa. Nah, puasanya Nabi Idris ini puasanya tidak bernyawa, makannya. Jadi gak makan daging, gak makan ikan. Sampai Nabi Idris ini hijabnya buka. Hijabnya buka, bisa lihat malaikat. Nah, malaikat yang paling menarik buat Nabi Idris itu malaikat matahari. Siang-siang di bulan matahari itu panas, keringatnya banyak. Nabi Idris berdoa, ya Allah, kasihan itu malaikat, tolong dong jangan panas lagi. Cing, gitu langsung. Doanya Nabi Idris dikabulkan. Mataharinya nggak panas. Nabi Idrisnya kaget, loh kok matahari itu nggak panas, ya Allah. Iya, didoakan sama Idris. Kalau begitu boleh nggak saya sekali-sekali cuti? Kenapa tak turun terima kasih sama Idris? Silakan. Turunlah malaikat matahari menemui Nabi Idris. Ya Idris, thank you ya. Terima kasih, matahari sudah gak panas. Ya gak apa-apa, biasa aja. Cuma saya mau nanya, kaget aja kok kamu turun ke sini, itu ngapain? Ya mau terima kasih, bukan gitu. Kalau kamu turun nanti kalau mataharinya berundung ke mana? Oh enggak, temanku masih banyak. Saya ini kan koordinatornya. Oh, berarti malaikat yang lain itu banyak. Berarti ada malaikat serem itu ada wadah, itu namanya Israfil. Itu kalau jangan macam-macam, itu takut nyawa. Kalau itu saya boleh kenalan, nggak biar bisa cerita sama umat. Boleh aja, nanti tak SMS kalau punya temanku. Tapi ah, akhirnya ketemu sama malaikat Israfil. Maafin terus takut nyawa, biasa. Ya Israfil, jangan gitu, kata malaikat itu, dia takut. Berubah kalau seperti manusia, sering berubah jadi manusia. Akhirnya Nabi Idris gak takut lagi sama malaikat Israfil. Ya Israfil, ada apa? Aku ingin merasakan dicabut nyawanya itu kayak apa, biar bisa cerita sama umat saya. Ya udah deh, kamu tidur dicabut put gitu. 10 menit dikembalikan lagi. Udah gitu. Udah dicabut. Sudah. Loh, kok gak sakit? Katanya sakit. Ya enggak, kamu temannya temanku, gak enak aku kalau kamu. Kalau aku hidup lagi lah, kalau yang mati kemana?
Kalau yang mati ya baik, tak serahkan sama temanku namanya Ridwan. Kalau yang blok-blok tak kasih maling. Kalau enggak, tengok sana boleh, boleh aja mau itu juga temanku. Ayo tapi apa? Lihat surga, lihat neraka, lama-lama lihat surga. Begitu lihat surga. Tapi tapi istri tidak mau pulang. Wih ini loh, surga tempat nenek moyang saya itu indah. Makan tidak perlu nanam. Bikin istri tidak perlu nafkahi. Langsung datang dan sudah siap pakai. Udah di sini aja. Lah, malaikat Ridwan, lu jangan di sini, syaratnya udah mati dulu. Sudah kemarin 10 menit aku tanya malaikat Israfil. Lewat Shiratal Mustaqim sudah tanya malaikat Malik. Nah terus sekarang ya sudah biar aku di sini aja. Nah itulah maka umat Nabi Idris menunggu karena Nabi hilang di akhirat. Sampai mesti mikir ini di mana ceritanya? Quran nggak ada, hadis nggak ada, ada. Cerita ini saya temukan dalam kitab Taurat. Kenapa? Karena ketika saya baca Quran, saya pusing. Di situ ada ahli kitab namanya Yahudi, umatnya Nabi Musa. Ada Nasrani, umatnya Nabi Isa. Ada satu yang ada penjelasannya. Siapa? Sobirin. Sobirin itu ada, mas Sobirin lah itu ada. Tapi itu siapa Sobirin? Tak cari referensinya. Ternyata Sobirin itu masih ada di perbatasan Iran-Irak, dikenal dengan nama Sobi'ah Benayun. Ternyata itu umatnya Nabi Idris yang setia menunggu umatnya karena Nabi-Nya hilang di akhirat. Kenapa saya baca Taurat? Kan di situ ada pelajaran malalani Nabi Minu Nabi Ma'um Zilai Laika wa Ma'um Zilai Kopri wa Bil'af Nabi Unyu. Nabi Idris itu problemnya baru itu. Nabi Noh ya masalahnya baru masalah Tuhan, dan Tuhannya masih kalah waktu itu, gak nurut, sepedang gitu. Nabi Idris umatnya baru segitu. Nabi Musa umatnya baru segitu, baru Mesir. Padahal Nabi Musa itu kuatnya luar biasa, tapi umatnya baru satu negara kecil. Tangannya masuk saku keluar dari listrik, tongkatnya dilipat dari barongsai, pukul dari listrik. Itu aja urusan negara. Dan umat Nabi Musa belum jalan-jalan sampai Jogja, belum. Apalagi sampai Pulau Kangean gitu. Baru di seputaran Filistin sama Mesir. Nah tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, umatnya ini sudah menyebar tak kemana-mana. Dan bentuknya sudah berubah. Bentuknya sudah berubah. Kalau Nabi Adam bentuknya masih satu, tinggi besar gitu, rambutnya panjang. Kodin 60 diro, satu diro itu segini, itu zaman Nabi Adam. Berarti sekitar 55 meter. Makanya zaman Nabi Adam itu gede-gede. Besar gitu, tongkat dalamnya aja segede dinosaurus. 60 diro. Dalamnya itu gede. Nah, zaman Nabi Musa orangnya masih, oh masih serem Nabi Musa itu. Nabi Musa itu dulunya, itu kayak jarum. Makanya jubahnya Nabi Musa itu rusak karena ketusuk bulunya itu terus keluar ngalahkan Belanda. Itu zaman Nabi Musa orang tempelin kotak itu mati kuat-kuat. Bayangkan 70 ton batu itu diangkat bikin piramid itu cuma berarti orang-orang kuat-kuat. Zaman Nabi Isa yang baru seputaran Filistin paling jauh sampai Roma. Roma. Tetapi zaman Nabi Muhammad itu, dunia ini sudah diisi semua manusia dan bentuknya sudah beda-beda. Aksani takwimnya sudah enggak satu, aksani takwimnya sudah macam-macam Nabi Muhammad itu umatnya. Sudah ada yang di Afrika hitam kosong, sudah ada yang di Cina untuk sipit-sipit, sudah ada yang di Eropa lebih besar rambutnya merah, sudah ada yang di Arab cantik banget, sudah ada yang sudah kayak Jawa, kecil-kecil, pesek-pesek. Ini umat Nabi Muhammad, prototip umat baru. Tapi perkembangan pemikirannya juga semakin maju. Semakin maju. Umat Nabi dulu itu mainnya juga gak jauh. Nabi dulu itu umatnya jadi jauh karena dilempar banjir. Teknologinya masih pengungkit di. Kalau perang masih memanah, rumah Nabi Muhammad beda. Rumah Nabi
beli sesuatu masih pakai emas, masih pakai koin. Sekarang mana Nabi Muhammad? Udah pakai angka dong. Bawa ATM yang itu, duitnya mana? Kemarin tak. Beliau umat Nabi. Makanya umat Nabi ini bekalnya istimewa. Persiapan umat masa depan ini. Dan Allah sudah menyatakan zaman Nabi Muhammad pesan yang paling istimewa itu satu. Wajahnakum su'obah wabobari lalih ta'am. Aku pikir kalian ini sudah berbangsa-bangsa, sudah bersuku-suku, agar kalian saling mengerti pengertian. Kalau selama ini pakai jepakan agar saling mengenal. Saya kurang sepakat dengan bahasa saling mengenal itu. Gak pas. Karena bahasa Indonesia kalah tua sama bahasa Quran. Jangankan sama bahasa Quran, sama bahasa Jawa, bahasa Indonesia kalah tua. Apalagi bahasa Quran. Unduran tadi itu udah gak bisa bahasa Indonesia. Gak bisa. Cile itu udah gak bisa. Apalagi bahasa Al-Quran kita harus agar kalian saling mengenal, gak pas. Agar kalian saling mengerti. Pengertian, karena saya itu kenal sama tikus. Kenal kalau ada tikus. Tapi saya itu ingin mukul aja kepalanya tikus itu. Ular saya kenal, tapi kita bunuh aja lainnya. Kalau pengertian saling mengenal itu bisa ekstrim. Tapi kalau ta'aruf adalah pengertian saling pengertian, nah ini duduk persoalannya. Nah, dapat. Karena bahasa Indonesia itu berat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau bahasa polisi langsung musyrik. Ya. Coba menjadikan saksi itu apa? Apa saksi? Bahasa polisi. Saksi itu apa? Yang melihat, yang mengalami. Nah, kalau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, apa polisi pernah lihat apa? Benar. Nah, itu bahasa goblok. Maka kalau pakai bahasa Jawa ya, anak saya ini sekekotun bilang Allah ilah hanya orang orang pengiran tak wajib disembah lawan hak itu mau jut ilah kok hanya gusti Allah luar biasa. Nah, mana Nabi Muhammad jangkauan luar biasa harus mengerti pengertian. Nah, itu maka mana Nabi Muhammad itu bekalnya asik. Pertama cuma dibekali yang wajib sholat. Sholat itu kenapa? Sholat itu ngadep kiblat saja. Yang penting kamu ngadep ke kiblat sana. Yang penting tidak di atas kuda, tidak di atas kereta api. Kalau duduk ngadep ke sana, ngadep kiblat. Agar umat-umat akhir tidak lupa. Kalau Nabi Muhammad ini manusia dari umatnya itu dulu di langit sana, turun ke sini. Agar tidak lupa itu disuruh nengok itu tempat turunnya Nabi Adam. Ditandai oleh Allah dengan sebutan inna awwala baiti wudi'a'in nasi dan lagi dibakar tamba rokah. Nah, umat akhir ini agar tahu aja, cuma tengok saja itu agar gak lupa kalau kita ini alien pertama itu aja. Bahwa manusia itu alien, manusia itu penduduk langit. Yang asli bumi ini ya kambing, sapi itu asli. Nah, manusia ini alien, makanya bentuknya paling cakep, paling bagus. Mulutnya bagus. Mulut sapi ya begitu, mulut kambing begitu. Dari dulu mulut kambing gak pernah berubah. Kalau lapar meek, kalau pengen kambing bau, itu kambing. Mulut manusia bisa melakukan apa saja. Oh ini alien penduduk langit. Bisa, gak ada omongnya, bisa omong, gak ada bunyinya. Tangannya paling bagus. Bisa pegang apa saja, bahkan tangan manusia bisa ngomong. Bisa ngomong. Manusia ini simbolnya turun ke bumi. Nah, setelah itu setelah wajah aku suruh bawa ke Ba'ilah umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad disuruh nengok Jabal Rahmah ketika haji puncaknya Jabal Rahmah untuk mengingat bahwa dulu manusia itu ada cuma dua, Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, Nabi Adam dan Siti Hawa ini ketemunya di situ itu sebelum jadi bangsa dan suku. Dan suku, maka ketika umat Nabi Muhammad nengok Jabal Rahmah, sesungguhnya diajarkan bahwa seluruh manusia itu bersama.
bersaudara, karena asal manusia dari situ. Nah makanya cuma disuruh pengertian gitu aja. Setelah pisah, dulu asalnya dari satu tempat. Dari satu tempat terus pisah-pisah lah. Umat kan memang dikasih bekal. Tengok itu tubuh Jabal Rahmah. Karena kita gak lupa. Udah gak usah dua, Masya Allah. Minumin dua. Nah, jadi Nabi-Nabi dulu tidak disuruh tengok Jabal Rahmah. Tapi umat Nabi Muhammad tengok Jabal Rahmah. Agar kalian tahu bahwa sebelum berbangsa-bangsa, bersusuh manusia satu bapak, satu ibu. Nah, itulah prinsip dasar ukhuwah basyariyah. Jadi kita ketemu, cuma disuruh pengertian gitu aja. Ya udah deh, dulu asalnya satu, kenapa yang di Arab itu cantik ganteng? Ya karena di sana tak ada air, maka dibikin cantik ganteng. Biar kalau gak mandi, ya itu cantik ganteng kan? Jadi pengertian aja, dalilnya gak ada. Kenapa pindah-pindah terus berubah itu gak ada dalil, cari dalilnya kenapa berubah itu gak ada. Orang Eropa tinggi besar ya, karena musim dingin ada di sana. Kalau dibikin kecil, kedinginan mati. Kalau musim dingin gak ada apa, gak ada matahari, kulitnya berubah tanpa ultraviolet, pigmentnya berubah, bintik-bintik, ada kulit tekek. Maka mereka kemudian lari ke negeri tropis untuk berjemur. Maka mereka ke Indonesia berjemur di pantai-pantai Indonesia. Oh berarti dia berjemur bukan porno. Nah fit aja yang kadang harus melihat. Ya cuma pengertian gitu aja. Makanya siapapun nanti kalau anak-anaknya ada yang jadi pejabat tinggi, gak usah bikin perda syariat, turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, gak usah. Karena pengertian kita beda, mereka berjemur. Mereka kalau musim dingin gak punya daun, daunnya rontok, jenisin gugur. Makanya kita pengertian aja, orang pakai orang hari raya Natal pakai daun cemara. Ya gak, bukan karena sakit hebatnya daun cemara ya, cuma daun itu aja yang gak rontok di musim gugur. Makanya bulan Desember itu aja gak rontok. Coba kalau Natal asli Indonesia, bisa daun jambu, bisa daun. Makanya pengurus tanah masjid gak usah emosi. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen, sejak kapan pohonnya agama? Afrika kenapa itu kosong? Ya kita pengertian aja karena singa ditinggal di sana. Kalau di bibir putih jadi singa kelihatan. Cina kenapa tembem sipit? Ya karena kalau musim dingin saat itu mataharinya keluar silau. Nah yang Indonesia kenapa kecil-kecil pesek-pesek? Ya khawatir orang yang kecil-kecil pesek-pesek diletakkan di belahan bumi yang paling indah namanya Indo. Dan ternyata bekal itu ada, hari ini terbukti. Semua bangsa di umat Nabi Muhammad memang harus saling pengertian dong sekarang kamu. Di zaman kita ini zaman 4.0. Apa 0, apalagi nanti 5.0. Ini sih kita udah ketemu setiap hari dengan umat antar bangsa. Orang Jepang juga datang ke sini, kalau gak datang orangnya, mic-nya datang. Iya. Orang Korea datang kita ke sana, saya kemarin barusan dari sana. Tapi walaupun gak datang ke sini, Samsungnya datang. Orang Cina datang ke sini, walaupun gak datang orangnya, kipas anginnya datang. Orang Eropa, walaupun gak datang orangnya, nah ini print on. Mesin printnya datang, sehingga pengajian nafkah nanti dalam print itu datang. Ini udah ketemu semua. Kaum muslimin juga tidak suka kalau mau haji dari orang Yahudi. Karena butuh naik pesawat. Kalau yang tidak bikin pesawat kita pergi haji renang. Ini ketemu ini di zaman baru ini ketemu semua. Ibu-ibu terbangan enggak itu kulitnya dari kambing sini, kainnya dari kambing sini, tapi paku pinisnya produksi Cina itu. Ini mana Nabi Muhammad? Makanya mana Nabi Muhammad ini baru bekal. Karena hari ini benar-benar ketemu. Ibu-ibu pakai kainnya Paris, produksi Cina. Kalau kain tenun asli sini mahalnya luar biasa. Ini sorot ini apa pakai? Ini apa? Epson. Ini kain produksi Jepang kalau nggak salah, kalau kata Eropa. Ada yang pakai apa?
Ya nggak bisa, kalau ibu-ibu sekarang kalau nanam padi sudah nggak pakai tangan, nggak pakai traktor. Yang bikin traktor, ya orang-orang ini dari di sini. Orangnya di mana ini ketemu semua. Makanya bahaya kalau waktu itu tidak diajarkan wajah anak, semua bawa kebaya, bahaya. Makanya orang Eropa waktu itu tidak diajarkan wajah anak, semua bawa kebaya. Maka Christopher Columbus merasa bangsa paling baik karena rasiahannya. Maka ketika ketemu orang-orang Afrika di Tanjung Harapan, Christopher Columbus nganggap orang Afrika yang hitam kosong itu neraka. Karena mereka diajarkan di kitabnya bahwa orang yang jahat, nakal di dunia dibakar di neraka tapi gak boleh mati. Makanya tetap hidup lah, begitu dia orang kosong di neraka. Ditimbangi oleh orang Eropa. Dan akhirnya orang Afrika menjadi tempat perbudakan karena dianggap neraka yang harus terus dipelihara, ditebai untuk membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Maka perbudakan dari Afrika sampai perempuan Afrika dipotong telinganya, bibirnya dipotong, cantik itu tanpa telinga, cantik itu tanpa hidung, untuk menghindari perbudakan. Sehingga lahirlah peristiwa perbudakan yang sangat mengerikan dalam satu cerita namanya Amistad. Amistad adalah satu manusia yang dikapalkan ke Eropa, ditaruh di lambung kapal, ditumpuk kayak kayu. Nah, orang-orang Amistad inilah yang akhirnya melahirkan satu tradisi musik namanya acapella. Musik ini kemudian diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz, yang akhirnya diadaptasi musik baru namanya musik blues, dijadikan sarana pemberontakan namanya musik rock, yang akhirnya kalau masuk ke Indonesia berubah jadi rock blues. Diajarkan orang Belanda ketika datang ke Indonesia tidak diajarkan tentang manusia itu berbeda, maka dia menganggap ras terbaiknya ras Arya. Begitu datang ke Indonesia lihat orang kecil-kecil, oh ini yang namanya turunan monyet itu, karena mereka diajarkan selain ras Arya adalah Pithecanthropus turunan monyet erectus. Nah, di Indonesia ditemukan Suruensis sama Wajakensis, maka orang itu ditembak aja. Sehingga orang Belanda menyebut orang Jawa dengan sebutan kue. Karena apa? Kue itu anakmu monyet. Dan orang yang disebut kue tidak punya hak konstitusi. Maka jangan sebut temanmu dengan sebutan kue, karena kue tidak punya hak konstitusi. Yang punya hak konstitusi itu sampian, karena kaki penjenengan kang juneng ngarsot dalam ingkang berdiri di depan kita semua, termasuk sinur yang dimintai sesuatu. Kalau kue tidak punya hak konstitusi karena monyet saja belum jadi. Maka teman-temannya jangan kau panggil kue, kalau kue itu monyet, oh belum, itu Belanda, sisa-sisa tinggalan Belanda untuk menyebut orang Jawa yang turunan monyet. Dan di Jogja masih kue orang kue Lalu Islam sudah selesai dan sekarang ketemu umat Nabi. Maka bekal inilah bekal paling dahsyat yang diberikan kepada kaum muslim. Nah, setelah itu ada peristiwa besar. Sejarah perjalanan manusia hilang. Ditemukan sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim akhirnya menjadi jejak baru peradaban manusia. Nabi Ibrahim dikenal dengan nama berbagai macam. Ada yang menyebut Ibrahim, istrinya Sarah. Ada yang menyebut Abraham, istrinya Sarah. Ada yang menyebut Brahma, istrinya Saraswati. Orang Hindu mengenal Brahma, istrinya Saraswati. Nah, simbol-simbolnya mirip. Mereka punya candi, Islam punya Ka'bah, sama-sama bantu. Mereka punya Linggayoni, Islam punya Jabal Rahmah. Islam punya air zam-zam, sana punya air gangga Yamuna. Kalau perjalanan suci kayaknya sama-sama selempang, satu warnanya kuning, satu warnanya putih. Setelah perjalanan suci sama-sama rambut, yang Islam tahalul, yang sana digundul. Setelah perjalanan suci sama-sama nyembeli binatang, yang kita korban, yang sana gadri. Kalau sujud sama-sama bandungnya hitam, yang Islam itu dua, yang sana delapan. Nah, ya. Makanya kaum muslimin di Indonesia pertama tidak boleh haji.
oleh Syekh Jumadil Kubro, oleh para wali, jangan pergi haji nanti konslet. Makanya orang Jawa kalau pergi haji karena gak boleh di sana waktu itu biar gak konslet, maka kalau pergi haji ke Gunung Merapi karena di sana ada masjid untuk melakukan sholat Jumat 41 kali tanpa putus, itu sama dengan bukan pahalanya ibadah haji. Jadi kalau orang gak paham, ini arkeologi pengetahuan. Nah, Nabi Ibrahim akhirnya punya anak dua, yang satu Ismail, satu Ishak. Dari Ishak lahir Yakub atau Israel, melahirkan bangsa besar namanya Bani Israel. Dari Bani Israel ada namanya Musa lahirkan Yahudi, ada namanya Isa lahirkan Nasrani. Nah, dari Ismail lahir Nabi Muhammad punya Islam. Nah, kalau ketemu gimana? Maka kalau ketemu bagaimana biar gak ribut, Nabi Muhammad diangkat ke langit namanya Isra Mi'raj. Diselesaikan konflik masa depan ini dengan kiblat yang berbeda, minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Jadi sudah gak usah ribut, yang sana bagiannya masjidil aqsa, sini bagiannya masjidil haram. Nah, maka kemudian saling mengajak karena sama-sama agama dakwah. Kalau mau diajak mau syukur, kalau gak mau bagaimana, yaudah doakan aja. Makanya dalam sholat ada doa kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Islam itu sudah dipersiapkan betul untuk menjadi umat masa depan. Jadi ketemu dengan siapapun Islam itu siap. Dan itu namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah waqaniyah. Kita dipikirkan bangsa. Nah, sesama manusia dipersiapkan ketemu di Jabal Rahmah. Jadi Islam itu siap untuk menjadi agama masa depan. Sekarang ketemu di zaman milenial ini, ketemu semua kaum muslim ini tidak boleh tidak mau ketemu. Ini era baru. Cuma ada beberapa kaum muslim ini yang gak siap ketemu dengan era ini. Kenapa? Karena selalu pengen kembali di zaman Rasulullah. Lupa bahwa perjalanan Islam itu ada ahli sunnah wal jamaah. Nah, wal jamaah ini terus bergerak. Ahli sunnahnya berhenti di Rasulullah, tapi wal jamaahnya terus bergerak. Orang yang ketemu Nabi itu generasi namanya sahabat. Nah, sahabat itu adanya orang Mekah toh, sama orang Madinah. Yang Mekah disebut muhajirin, yang Madinah disebut Ansor. Dan sahabat itu ya orang yang hidup di tahun 600. Makanya sahabat karena orang Mekah namanya Abu Bakar, Umar, Utsman. Gak ada sahabat yang namanya Joni gimana? Itu kijo, dan itu baru ditemukan di eranya ulama. Nah, makanya ada sahabat ini karena ketemu Rasul. Kalau yang gak ketemu Rasul disebut Nabi. Tapi ini mengikuti sahabat, ya gak ketemu sahabat, ketemu tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Ya ketemu tabi'in namanya tabi'ut tabi'in namanya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah, kita ketemu ala ulama para satu ambil sebutannya apa? Ya tabi'ut. Generasinya beda. Generasi sahabat berkuda dan memanah. Generasinya para ulama noglen. Generasinya sahabat makan tiga jari. Generasinya ulama sini dicampur, beda generasi, gayanya pasti beda. Nama di zaman sahabat Abu Bakar, di zaman ulama Govinda, Joni, Rafael, macam-macam nama. Beda generasi, beda. Dan Islam menembus ketika muridnya ulama di Nusantara, gayanya Nusantara. Ketika ulama menembus Eropa, ya gaya Eropa, itu gaya ahli sunnah wal jamaah. Makanya ala ulama wal satun ambiyah. Pewaris itu mesti ada sertifikatnya, jangan ngabur. Sertifikat dapat warisan dari mana? Saya ini disebut yai jenis-jenis gini. Nah, maka saya harus jujur, warisan saya Islam dari mana? Tak tunjukin wal ulama wal satun ambil, jangan disembunyikan langsung dari Quran Sunnah. Kamu bukan sahabat. Saya dapat warisan Islam dari bapak saya, diajari haji. Nah, dari mana bapaknya? Dari gurunya, dari Kiai Faqih di Langitan itu. Nah, dari pondok dari mana namanya tempat? Kemudian diwarisi siapa? Diwarisi Kiai Abdul Hadi. Ya Abdul Hadi diwarisi Kiai Syekh Ali.
Ya si Mas Ari diwarisi siapa? Diwarisi Kiai Asy'ari sama Kiai Khalil sama Kiai Soleh. Kiai Asy'ari diwarisi siapa? Diwarisi Kiai Khairan. Saya semalam kolonnya di sana. Kiai Khairan diwarisi siapa? Kiai Abdul Wahid Trotiko. Diwarisi siapa? Kiai Abdul Halim Boyolali. Diwarisi siapa? Kiai Sufyan Tuban. Muridnya siapa? Kiai Jabbar. Muridnya siapa? Kiai Abdul Rahman Nasem. Muridnya siapa? Diwarisi sama Kiai Abdul Halim Binowo. Muridnya siapa? Pak Cokro Joyosunan Nisen. Diwarisi siapa? Diwarisi Sunan Kalijogo. Diwarisi siapa? Diwarisi Sunan Bonang. Mbak Bonang diwarisi siapa? Sunan Ampel. Mbak Ampel diwarisi siapa? Mbak Broi Mas Korowondi. Diwarisi siapa? Syekh Jumadil Kubro, Kurku. Diwarisi siapa? Syekh Muhammad Pasik. Diwarisi dari mana? Syekh Ahmad Jalaluddin Campak. Diwarisi siapa? Syekh Abdul Malik Mongol. Dari siapa? Dari Syekh Alawi Amir Faqih. Dari siapa? Dari Syekh Abu Cokhid Berbat. Dari siapa? Dari Syekh Ali Soleh Pesam. Dari siapa? Dari Syekh Alwi. Dari siapa? Dari Syekh Muhammad. Dari siapa? Dari Syekh Alwi. Dari siapa? Dari Syekh Ubaidillah. Dari siapa? Dari Syekh Ahmad Al-Muhajir. Dari siapa? Syekh Isa. Dari siapa? Syekh Muhammad. Dari siapa? Syekh Ali Buriti. Dari siapa? Syekh Jafar Suddin. Dari siapa? Syekh Fakir. Dari siapa? Syekh Ali Zainal Abidin. Dari siapa? Syekh Ibn Hasan Hussein. Dari siapa? Syekh Ibn Ali. Jadi dari siapa? Itu langsung mondok di tempat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah generasi ini, makanya santri diajarkan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidin afdhal. Jadi yang lama ini dijaga, jangan lupa. Tapi kita ini hidup di generasinya ulama. Maka ini generasi yang kemarin baru 3.0, 4.0, ini besok generasi anak-anak ini 5.0, berikutnya 6.0. Sampai kayak dulu ada Pentium 1, Pentium 2. Makanya mahasiswa suka bohong sama bapaknya. Beli pak, Pentium 4 bapak. Loh, kalau Pentium 1? Nah, kalau Pentium 1 2 juta. Nah, kalau Pentium 2 4 juta. Nah, kalau Pentium 3 6 juta. Nah, kalau Pentium 4 8 juta. Orang-orang dulu suka bohong gitu. Dulu ini zaman baru. Makanya para ulama gak mundur. Ini eranya era obligasi, era perbankan. Kita hadapi era itu. Jangan kemudian mundur kembali ke zaman Rasulullah. Bank riba, heboh pada kaum muslimin. Sementara kehidupannya gak bisa lepas dari bank. Uang dipakai setiap hari, uang keluaran bank, bukan keluaran KUD. Gak bisa tiba-tiba bank haram. Kalau bank haram, maka seluruh kehidupanmu yang terkait bank hentikan, jangan pakai uang, jangan baca Quran, karena Quran dicetak oleh percetakan yang sebelumnya utang dulu sama bank, baru dibayar ketika sudah membeli negara. Gak bisa mundur gitu. Kamu jangan bank haram tapi pakai ATM, ya kalau juga kamu kemana-mana pergi haji, gak bisa gak pakai bank. Karena gak bisa kemudian 40 juta dikasihkan di pilot. Inilah maka generasinya oleh apa? Betul-betul diubah. Ini era baru. Jangan karena melihat bahwa perbankan semuanya dikendalikan oleh Yahudi. Memang betul yang bikin sistem itu Yahudi. Membuat satu bank besar namanya Bank Devisa New York. Pemiliknya siapa? Pemiliknya Rothschild sama Rockefeller. Yang akhirnya bank itu menjadi jaminan banknya Amerika berpusat di Wall Street. Amin. Amerika yang mengontrol seluruh sistem perbankan dunia. Jangan kemudian karena itu terus kemudian kita wah haram bank riba. Ya kalau kamu nggak suka suku bank bunga banknya, jangan diambil. Yang lain dibutuhkan di kehidupan zaman modern. Nggak bisa. Seperti perempuan kalau cerewet, ya jangan dipakai mulutnya kalau dia cerewet. Yang lain kan masih bisa dipakai. Pipinya bisa dipakai. Saya sama istri saya kalau dia lagi cerewet, ya saya diemin aja mulutnya. Tapi kiri kanan itu nggak apa-apa. Tanya itu. Begitu. Ini era ulama, ini era luar angkasa. Sudah era luar angkasa, jangan mundur lagi. Membicarakan masalah jenggot dan masalah celana jenggot, jangan mundur. Ini era nuklir. Jangan kembali kemudian berkuda dan memanah. Kalau berkuda dan memanah, anggap aja itu hiburan. Karena zaman Rasulullah yang berkuda dan memanah bukan cuma orang Islam. Yahudi yang berkuda memanah, Romawi yang
dan mana wong itu zaman kok. Ya. Jangan mundur. Kita ini hobi mundur sekarang ini. Ini era baru, eranya para ulama membentuk bangsa. Ketika para ulama datang ke sini menemukan bangsa Nusantara adalah kerajaan, para ulama membuat sebuah sistem, bukan lagi raja dan bukan lagi hamba, tapi kehidupan bersama-sama, namanya musyarakah, yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah musyarakah masyarakat, tidak raja dan tidak hamba, tapi bersatu dalam kehidupan saling bertanggung jawab. Konsep hidup bertanggung jawab itu namanya Rasulullah yang mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, maka orang yang saling bertanggung jawab disebut ra'iyah. Diserah ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Makanya kalau sudah ra'iyah jangan dikafirkan. Karena kafir itu menyerang. Kalau itu bersama namanya timbi, dan kalau kemudian sudah saling bertanggung jawab namanya rohnya atau rakyat. Tapi orang Indonesia gak marah. Karena apa? Orang Indonesia masih bisa menyebut dirinya masing-masing. Yang hamba masih boleh bilang ambu, yang kamulo masih boleh bilang kulo, yang sahaya masih boleh bilang saya, yang pukul masih boleh bilang kulon, yang abdi di Sunda masih boleh bilang abdi mahaya masih boleh. Nah ro'iyah kalau ngumpul, jangan lupa rembuklah bicarakan nasibmu. Quran mengajarkan basyarun fil amri, maka berbicara antara ro'iyah disebut musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis tafassahu yang sakilah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Wah, ini ruang besar bagi kaum muslim di Indonesia. Nah, ketika sudah seperti ini artinya apa? Menyamai sebuah sistem demokrasi. Nah, begitu sudah menyamai sistem demokrasi, kaum sudah berjalan, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, tiba-tiba dia mundur kembali khilafah. Ya ribut lagi. Oh, ini zamannya zaman demokrasi mundur khilafah. Apalagi ketika khilafah menggunakan khilafah tahririyah, punyanya Hizbut Tahrir, tambah kacau. Karena khilafah tahririyah didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi jalan penyelesaian problem solvingnya orang Filistin. Dan Hizbut Tahrir gagal menyelesaikan orang Filistin. Loh, produk gagal di Filistin dibawa ke Indonesia, tambah rumput lagi di sini. Ikhwanul Muslimin ini didirikan oleh Hasan Al-Banna untuk menjadi problem solvingnya orang Mesir, dan di sana gagal, bahkan kursi digantung di Mesir. Tiba-tiba orang sini ngikut, ini Ikhwanul Muslimin, produk gagal jangan dibawa ke sini. Ini loh yang kadang kita lupa, ya. Maka khilafah tahririyah yang laku dibungkus dengan khilafah ala min hajin nubuwa. Loh, kalau khilafah ala min hajin nubuwa itu besok bagian dari alamat sa'ah, tanda-tanda hariyah. Kiamat dan tanda-tanda kiamat itu belum hari ini, besok. Maka biar khilafah tahririyah itu masuk dalam khilafah ala min hajin nubuwa, maka ada yang bercerita kiamat sudah dekat. Biar nyambung, padahal gak nyambung. Mau dipaksakan kayak apa gak bisa. Khilafah tahririyah itu khilafahnya Taqiyuddin An-Nabhani, khilafah ala min hajin nubuwa itu khilafah nanti akhir zaman, bagian dari alamat sa'ah. Maka gak usah didekatkan. Maka ada yang cerita kiamat sudah dekat, 400 tahun lagi, 200 tahun lagi, sungai Iberia sudah kering, sekarang penuh lagi, kok ada hujan. Jangan buru-buru. Ini lah Ikhwanul Muslimin gak bisa menyelesaikan problem Indonesia. Makanya kalau ditanya kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, dan kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu karena ini menjadi sampai jalan di titik itu. Nanti ribut lagi bendera tahu, tauhid. Bukan, itu benderanya Hizbut Tahrir. Kalau ditulis hitam dengan model begitu, Hizbut Tahrir. Kalau ditulis model yang baru ada lingkarannya, itu punya ISIS. Kalau ditulis warna hijau ada pedangnya, itu bendera Saudi Arabia. Kalau di sini
bordel untuk nutup terhadap mayat orang mah. Hati umatnya. Jadi jangan memaksakan diri umat Rasulullah lebih cerdas, lebih maju. Jangan mundur. Kamu kalau anti bendera ini anti la ilaha illallah. Enggak, kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Sama dengan bendera PKI. Enggak ada masalah antara palu dan arit. Tapi kalau kamu jadikan satu, itu menjadi masalah karena itu lambang PKI. Persoalan kami ke sawah tetap pakai arit. Berhidup kan pakai palu. Ada masalah. Loh, ini bekal dasar kaum muslim jangan mundur terus. Akhirnya begitu mundur, Suriah tabrakan, Afghanistan tabrakan, hasilnya apa? Kaum muslim mundur terus dan datang terus kalau begitu. Ini zamannya televisi, zaman informasi terbuka. Jangan kemudian TV haram, ya sudah masalah. Makanya ajaran-ajaran Islam ini sudah dipersiapkan untuk masa depan. Dulu setelah Rasulullah mimbar Jumat itu saran untuk menghujat orang, maka oleh para ulama dicarikan dasar khutbah itu adalah rukun sholat Jumat. Maka syaratnya oleh ulama ini masyaikhin karena ilmunya, karena tuanya. Begitu ulama-ulama tua khutbah kecapean dikasih mimbar. Akhirnya mimbar biar karena rukun sholat Jumat itu adalah khutbah, maka jangan begini karena rukun dikasih tongkat. Akhirnya rukun tenang, gak bisa lagi orang menghujat orang mau pakai tongkat begini. Begitu tongkat dihilangkan, akhirnya kembali begini lagi. Nah ya bubar lagi. Nah orang modern itu cocok dulu waktu prakondisi. Oh ya, cocok itu Islam itu mengkritik. Begini beragam. Begitu sekarang gini lagi. Ya, dulu orang menyebut Rasulullah karena emosi Muhammad. Kenapa? Karena ada yang menganggap bahwa Quran itu salah turun, mestinya ke Sayyidina Ali Umar Muhammad biasa gitu. Dan bahkan kemudian ada yang mengatakan Muhammad ini manusia biasa. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Menjadi berbeda karena dapat wahyu. Usia berapa? 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun manusia biasa. Maka tafsir ayat di ayatnya adalah wa wajadaka dhallam fahada. Jadi Nabi Muhammad ditemukan Allah dalam keadaan tersesat sampai usia 40. Karena apa? Dapat wahyu usia 40. Nah menjadi berbeda karena yuha ilayya. Akhirnya ada yang ngaco, Nabi Muhammad tersesat. Maka orang tuanya saja berarti masuk neraka. Oh, ini model baru ini cara. Dan Nabi Muhammad usia dapat wahyu saat haji wada. Maka setelah haji wada Rasul menjadi manusia biasa, maka kuburannya boleh dibongkar. Paham seperti itu. Luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad tidak usah pakai sayyidina, langsung Muhammad. Begitu Nabi Muhammad saja sudah tidak pakai sayyidina, tidak pakai habibina, akhirnya apalagi presiden Jokowi. Ini prakondisi social engineering yang akan menjadi bagian dari political engineering. Dulu orang hidup bersama yang berbeda-beda, ada orang mati umur sampai 7 hari. Ini tak boleh. Bahkan makam aja tak boleh ditengok. Akhirnya apa? Orang menjadi punya kehidupan sendiri-sendiri, gak bisa lagi bersatu. Dulu orang sini makan nasi aja bareng-bareng dibikin tumpeng, makan ikan bareng-bareng dibikin ingkung. Itu gak ada tentunya. Akhirnya apa? Manusia sendiri-sendiri. Akhirnya gak punya rasa apa-apa. Dialog kubur juga enggak. Lah kalau masih santri suruh ngebom Demak, ya gak berani. Ada makamnya Sunan Kali Jaga, suruh ngebom Surabaya, enggak berani. Oh, ada makamnya Sunan Ampel. Tapi ketika manusia sudah tanpa beban sosiologi, tanpa beban antropologi, melakukan kekerasan menjadi sesuatu yang biasa. Ini bagian dari social engineering, dan inilah political engineering yang asli. Kenapa? Karena mereka selalu menggunakan hati Allah wa hati Rasul, persiapan untuk ulil amri ini. Ini panjang ini perjalanan ini. Allah dibikin serem, bikin siksa. Allah itu kacemnya luar biasa diceritakan. Akhirnya orang takut betul ketika melakukan kesalahan sehingga tobat tidak menjadi menarik. Karena tobat itu sederhana. Astagfirullahaladzim.
cukup, astagfirullah ini lagi, dipek lagi, astagfirullah ini dipek lagi, kalau keliru lagi, wah macam manusia. Tapi bagi Tuhan yang sekarang itu gak bisa lagi. Maka cerita tentang taubat harus dirubah menjadi sebuah cerita baru. Untuk apa? Melakukan perjalanan menuju taubat, maka perjalanan menuju taubat dirubah menjadi hijrah. Semuanya kan proses-proses materialisasi. Ini sederhana, hijrah itu ya Rasulullah jilbab, ya mestinya begini aja cukup menutup aurat. Tapi karena Tuhan itu ekstrim, maka kemudian jilbab diistilahkan baru namanya hijab. Padahal hijab itu tembok. Akhirnya di situ ada fashionable, ada materialisasi jilbab. Nah iya, sehingga dia jadi fashion. Nah yang kayak begini, terus itu akan terkembang. Nah bekal-bekal awal itu menjadi penting. Kalau masa depan kita gak tahu, hari ini aja kita udah ketemu dengan semua bangsa. Kita gak bisa lagi, terus tiba-tiba kita mengatakan, Yahudi kafir, gak akan ketemu sama Yahudi. Nah kita terus mau ngapain? Produk-produknya kita bisa pakai apa enggak? Jangan pakai ini, itu produk Yahudi. Coca-Cola produk Yahudi. Jangan makan di McD. Nah makannya di mana? Ya di catering. Lihat dari itu proses materialisasi. Nah ini manusia baru. Makanya persiapan umat Rasulullah menjadi umat masa depan itu menjadi penting. Sekarang kita minumin aja orang lain yang menyiapkan. Ini mungkin ada yang mengatakan ini adalah NU Harjawatan. Iya ini NU yang bungkus ya. Nanti NU yang bungkus. Tapi orang NU belum bisa bikin botolnya. Yang bikin botol ya pasti perusahaan besar, bukan perusahaan NU. Rumah sakit Islam berwaternya bukan produksi kaum muslimin. Alat rekam jantungnya, EKG-nya bukan produksi kaum muslimin. Salah suntiknya bukan kaum muslimin. Lu kehidupan itu seperti itu. Jangan kemudian kita mengambil langkah ekstrim zaman umat Nabi Muhammad tak bisa. Makanya Rasulullah cuma pesan mayyidillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Dan manusia gak bisa sempurna, maka kebaikan manusia gak bisa berdiri sendiri. Contoh hari ini ngaji ini baik tidak? Baik, yang paling baik siapa? Ini saya. Ya saya lah, saya dikasih minum aja dua, kasih mie, ditunggu-tunggu, gak datang-datang. Loh ya, tapi saya gak boleh mengatakan saya paling baik, karena kebaikan saya kelihatan di sini, karena ada panitia dari Afkaruna. Tanpa ada panitia yang mengganggu saya gak ada di sini. Jadi saya gak kelihatan baik. Nah kalau sudah seperti itu, baik mana saya, apa panitia? Ya kata panitia, baik panitia. Tapi saya juga bisa bilang kalau saya gak datang, panitianya jelek. Itu baru dua udah ribut, baik. Apalagi kalau yang di depan saya ikut-ikutan. Karena kami ya jadi baik. Nah kok bisa? Ya karena kami datang. Maka namanya pengajian, kalau kami gak datang itu namanya Jackson. Nah kebaikan kita hari ini karena kita punya ruangan namanya masjid. Yang bangun siapa? Uwin. Duit dari mana? Dari negara. Duit APBN. Salah satu sumber APBN itu ada rokok cukainya 175 triliun. Terus kita mau mengharamkan rokok, ya bahaya. Karena 175 triliun nyumbang APBN. Rokoknya haram, cukainya haram, masuk APBN. APBN-nya hak haram. Untuk bangun masjid, masjidnya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Kebaikan itu gak bisa berdiri sendiri, maka jangan soal-soal. Cari jalan keluar yang paling baik. Kemudian ini menjadi baik karena ada minuman, ada makanan, walaupun kecil-kecil. Dan doanya Allahumma balik Lana, kenapa bukan Balikli kalau selatan-selatan sendiri? Kenapa pakai mutakalimah al-khair, bukan mutakalimah dan? Ya karena makanan itu gak berdiri sendiri. Yang nanam siapa, yang masak siapa, yang bikin selek siapa, yang manen siapa.
kemudian makanan jajirina karena ada bumbunya, bumbu yang nanam siapa, bumbu jajirina karena dulek di atas cobek, ini cobeknya ini yang bikin bukan dibuka bukan kita, itu pakai air. Kita gak pernah tahu waktu bikin cobek airnya kurang, dikencingi sama tukang cobek. Orang Jogja masak karena enak, karena punya garam. Garam bukan produksi Jogja, produksi Jepara sama Kudus. Orang Jepara Kudus ngirim apa? Ngiriman ke sini. Orang ngirim ke sini, ngirim apa? Karang, pakai apa? Pakai truk. Truk mesti pakai sopir. Nah, sopirnya mampir di warung remang-remang, kita juga gak ngerti. Loh, jadi baik itu gak bisa berdiri di Pak Umat Rasulullah ini dipersiapkan betul untuk menjadi umat masa depan. Jangan mudah putus asa, jangan mundur terus. Nah, biar gak mundur, maka ada namanya ahli sunnah wal jamaah. Kita ini bagian dari jamaah itu para ulama sudah. Jangan membayangkan, mari kita kembali ke zaman Rasul. Zaman Rasul paling baik. Ya iyalah, ini bid'ah, gak bisa. Tiba-tiba kita suka sering bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dunia ini bid'ah semua. Allah cuma bikin padi, gak bikin selai, gak bikin nasi. Agar bisa dimakan ada bid'ah bikin selai, ada bid'ah panen, ada bikin apa. Kalau gak mau bid'ah dalam urusan beras, jadilah burung pipit. Produk, udah selesai. Udah selesai. Loh itu loh, kita ini tiba-tiba suka diri-diri. Quran itu bid'ah pertama. Kalau misalnya bid'ah Abu Bakar mengatakan jangan ditulis, itu bid'ah. Tapi kalau gak ditulis, ya hilang Quran. Maka saya Sayyidina Umar tulis. Generasi pertama ditulis tidak pakai apa-apa, cuma lukai-lukai kayak cacing. Maka generasi berikutnya gak bisa baca. Maka dikasih titik-titik sama Abu Laswat Tantu Ali tahun 65 Hijriah. Disebar generasi berikutnya titik-titik gak bisa baca. Maka dikharokati sama Syekh Khalid bin Ahmad Al-Farouhi tahun 150. Disebar lagi lidah yang baca beda-beda. Lidah Arab, lidah Andalusia, lidah Indonesia beda. Lidah Padang, bahkan Nujat, bahkan Nui. Lidah Jawa, Al-Fatuhar, Kamdu. Lidah Bali, Sirotol, Sirotol, Sirotol. Lidah Bugis, Alayhim, Alayhim. Maka dibikin ilmu baru namanya At-Tajwid fi Qira'atil Qur'an yang tulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Baru kemudian hadis dipikirin yang tidak ketemu Rasulullah tidak boleh langsung mengatakan pola Rasulullah, tapi harus an. Itu enggak boleh. Langsung pola Rasulullah kamu pernah ketemu enggak? Dari mana? Udah di sini. Apa dulu Rasul perintah tulis amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Lagi Rasul nyuruh, Rasul nak melarang. Tulis an-an-an-an-an-an-an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Dan yang ini lihat toh, gak ikut. Terus, lihat aku ikut kuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, lihat toh, roh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, denger toh, sambil itu kok lalu tiba-tiba sekarang kamu tiba-tiba langsung berhubungan, ya masalah. Makanya orang-orang yang biasanya begitu mundurnya kejauhan. Dan nanti dengan dunia baru, maka Afkaruna mempersiapkan satu generasi baru di mana pijakan-pijakan memahami Rasulullah adalah pijakan-pijakan dasar untuk menjadi bagian dari rahmatan lil alamin. Maka gak ada lagi di Afkaruna tiba-tiba tepuk Islam, kafir-kafir, gak ada lagi. Itu saya dulu dengar kayak gitu, tak suruh orang besar sekolah di situ apa kamu. Oh tiba-tiba hari begini di Indonesia tiba-tiba kafir-kafir. Lu sih kok kafirnya itu siapa? Yang kok kafirnya itu rohiyah Indonesia. Kamu sebut itu bukan Islam, itu aja. Tiba-tiba ada yang ribut kuliah imanan muslim. Ini yang baru. Tiba-tiba ada yang bilang nonton film Korea kafir. Ini apa? Ini nonton film Korea kafir. Kalaupun kalah ganteng sama artisnya jangan cemburu. Masuk gereja kafir, lalu terus cleaning servisnya bagaimana? Jangan begitu, umat Islam ini dipersiapkan untuk menjadi umat Islam yang maju. Begitu langsung liberal, lu bukan apa-apa. Enggak bisa begitu, ini umat baru dipersiapkan untuk menyelesaikan problem dunia. Kalau kamu punya sistem baru, pakailah sistem baru. Kalau belum bisa, mari hidup bersama-sama yang lu. Yang rukun, pegadaian waktu itu yang mengendalikan semuanya orang Yahudi, tapi Rasulullah menggadaikan jubahnya sama orang Yahudi.
Yahudi. Lah, lu yang kayak begini, ini umat baru, jangan mundur terus. Akhirnya sekarang kaum muslimin banyak yang bangkrut, resign dari bank. Akhirnya bikin usaha informal gagal. Akhirnya buka website gagal. Jadi akhirnya kemudian biar cari Google AdSense. Akhirnya terus menyebar buah. Akhirnya jadi gue. Jangan, dan maju ibu-ibu, maju sudah. Itu, ini eranya era milenial. Ibu-ibu harus maju. Karena perempuan-perempuan ini nasib bangsa dan negara. Kenapa era milenial adalah era baru? Orang bisa menjadi apa saja. Sampai bisa lupa dengan aku cinta padamu, tapi selalu mengatakan I love you. Kamu boleh menjadi Eropa lebih dari orang Eropa. Kamu bisa menjadi Arab lebih dari orang Arab. Kamu bisa menjadi lebih Itali karena setiap hari makan spaghetti. Kamu bisa setiap hari mendengarkan K-pop, rambutmu sampai kering seperti ini. Bahkan kamu bisa menjadi Korea lebih Korea. Tapi kamu harus ingat, saat kamu pergi Korea, kamu akan ditanya pasportmu mana. Kamu bisa lebih Arab dari Arab, tapi kalau kamu ke Saudi, tetap ditanya pasportmu mana. Batas milenial terakhir adalah batas bangsa. Maka kalau kamu punya pikiran internasional, silakan, tapi jangan lupa kamu orang Indo. Bisa perintah Allah saja kalah sama paspor sekarang. Loh, ini walaupun yang akan ngasih hijul bait ini perintah Allah. Bahkan orang ke Mekah disebut Duyufur Rahman, bukan Duyufur Saud. Tapi kalau kita ke sana, walaupun pergi haji tetap ditanya visa hajinya mana. Pakai visa TKI aja gak boleh. Satu-satunya orang yang pergi haji lolos dengan visa TKI itu Mbak Maimun Zuber. Dunia mau pergi haji kok visanya visa TKI? Bukan, saya memang TKI. Saya tidak mau pergi haji, saya TKI. Lu orang setua ini kerjanya apa? Oh, icip-icip. Kenapa? Karena kalau musim haji, masakan tradisional orang Indonesia harus dipersiapkan agar orang Indonesia tidak sakit ketika di Mekah. Tidak akan sesuai rasanya, maka yang bisa menyesuaikan rasa harus orang setua saya. Lidahnya lidah tua, paling paham masakan Indonesia. Oh, berarti Anda tugas kesini apa? Icip-icip. Apalagi kalau dipertanyakan pertanyaan berat. Quran ini kita baru menyempurnakan Taurat, menyempurnakan Injil. Kenapa yang pegang Taurat maju, yang pegang Injil maju? Kenapa yang pegang Quran selalu mundur? Bukan salah Quran, salah manusia. Manusianya kok bisa salah? Nah, itu aku tak ceritain panjang. Kapan-kapan lagi aja. Ini panjang kalau mau bicara Quran. Bisa 10 jam. Jadi kenapa ini berat? Sekarang orang baca Quran, bismillahnya hilang, masalah. Kalau dulu kan masih bisir, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang enggak. Alhamdulillah, ya bubar. Kurikulum asal bismillah hilang dari kaum muslimin. Nah kalau sudah hilang, apa yang terjadi? Kaum muslimin tidak punya sistem pembelajaran menyebut asma Allah. Nah kalau sudah kehilangan kurikulum menyebut asma Allah, kehilangan ilmu tasawuf, kehilangan ilmu tariqah. Nah makanya di Mekah dan sekitarnya sudah tidak ada tasawuf, karena bismillahnya sudah dihilang. Hilangkan, dianggap menjadi bagian dari innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alaihi wa aduni muslimin. Padahal bagi santri itu ilmu mahabbah. Kalau cewek kok gak bisa dikait, langsung katakan innahu min Sulaiman. Nah iya, ini problem. Nah kalau bismillahnya ada, Ar-Rahman sumber. Ar-Rahman itu gak kayak kita. Ar-Rahman itu ada singa, ada kambing, ada babi, ada kijang. Nah singa itu makan babi, makan kijang sama aja. Tapi manusia beda. Ketika singa makan kijang kita sedih, tapi ketika makan babi, syukur babinya mati. Sementara kita lupa setiap hari makan ayam. Nah, apa bedanya singa makan kambing dan singa makan manusia makan ayam? Ayam juga pilih kambing, tapi oleh manusia potong itu aja. Lu sama aja kan kelasnya. Nah, makanya ketika hidup di dunia apapun dapat rahmatnya Allah. Yahudi dunia dapat rahmatnya Allah. Nasrani di dunia dapat rahmatnya Allah. Makanya ulama-ulama tasawuf gak pernah ribut. Ya udah, enggak. Karena apa? Bismillah, yubur ar-Rahman.
Nah Pak Kiai tidak lagi bismillah, obel. Makanya kalau yang keras-keras pasti biasanya kalau baca Fatihah bismillah lagi hilang. Jadi aja yang keras-keras itu kalau Fatihah langsung bismillah, langsung kambing hilang keras-keras. Itu banyak. Nah tadi kan kita keluar oleh Pak Fiudar dari Muntahir, Fiudar itu masdar. Masdar itu ada fa'ilnya, fa'ilnya siapa? Ya Rasulullah. Makanya orang kalau mau ngaji Quran dihadirkan dulu mahabbah pada Rasul. Rasulullah pakai selawatan, pakai apa. Nah ini orang belajar Quran malah mahabbahnya hilang, selawatan gak boleh. Bahkan orang keluar Rasulullah masuk neraka. Ya hilang pelajaran dasar. Apalagi sih, Fiudar dari Muntahir. Muntahir itu yukinu nabil. Yuk minum Abdul Wahab itu mandat agar orang mutakin memahami yang gaib. Maka Rasulullah 15 tahun naik turun Gua Hira, Syekh Abdul Qadir 25 tahun di padang pasir, Sunan Kalijaga 3 tahun untuk menyentuh yang gaib. Kalau santri dalam ilmu khairat minimal adalah apa hizib, paling tidak belajar mahabbah untuk menjadikan bahwa yuk minum Abdul Wahab bukan lagi manhajul fikr tapi menjadi bagian dari experience of religion, pengalaman agama. Nah sekarang orang baca Quran tapi dengar koyek gudikan, koyek itu yang dicuat Allah, kiai bodoh bohong kalau koyek, nah, makanya ribut karena tahlilan kita ada koyeknya, tahlilan gak bu, keris ada koyeknya, maka ribut, akik ada koyeknya, maka ribut. Dan ini maka kemudian ada pembelahan besar, yang satu berbicara Quran, yang satu berbicara yuminu nabi Zahir Quran. Nah ini kaum muslimin persiapkan masa depan kita, ini anak-anak cucu kita. Dulu luar angkasa baru menjadi mimpi, mungkin pada 5.0 besok bisa rekreasi di sana. Saya kemarin sudah rekreasi di luar angkasa. Iya, saya baru bisa pulang dari luar angkasa. Di Hong Kong itu ada ini luar angkasa tapi pakai 3D. Oh itu rasanya kayak di langit itu, ada yang muntah, pesawat menembus dunia luar angkasa, gudang. Nah itu makanya bisa apa-apa itu baru dalam pikiran, habis itu nyata. Nah itu kita aja dulu nggak bahwa rembulan itu mulus, ya. Sekarang sudah ketahuan rembulan itu ada gunung-gunung. Semenjak itu perempuan gak mau lagi dikatakan wajahmu seperti rembulan. Jelek. Cerita sekarang. Nah makanya kan di Nafi kalau misalnya waktu Allah tiba-tiba filah ini menahan ayat ini ulil al-ba'ad al-ladina yang kurun Allah qiyamah wa qutam wa'adah ilumihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الألباب begitu banyak. Lalu sekarang tiba-tiba mundur, tidak boleh mundur. Aku malah dunia baru. Atau jangan-jangan memang kita ini siap menjadi supporter bukan pemain. Makanya sekarang yang menang dunia baru ya cerita. Mau ribut apapun silakan, tapi ributnya pakai Facebook, ya untung siapa? Ya maksud apa? Mau ribut kayak apapun, fasilitasnya pakai WhatsApp. Maka seribut apapun kaum muslimin, WhatsApp yang beruntung 1 bulan 200 triliun dari Indonesia nyobaan. Makanya pergeseran besar terjadi sekarang antara United Kingdom, United States sama yang namanya Shanghai Corporation. Pertarungannya pertarungan modern, bukan lagi pertarungan minyak. Dulu pertarungannya masih seputar minyak, maka berdiri Aramco, Arab American Corporation, saling ganggu. Kemudian negara Syiah, negara Sunni dibenturkan untuk tidak mengganggu Aramco, karena perpecahan antara Amerika dan Cina luar biasa sekarang. Dan Cina berani mengambil Amazon dengan Alibaba, berani mengambil WhatsApp dengan WeChat, berani mengambil Facebook dengan Twitter dan lain-lain. Nah kita buat apa hari ini? Orang mundur, itu untuk masih ada persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Afkar Luna. Sebuah persiapan maju untuk tidak menjadi manusia yang mundur di zaman masalah. Maka keberadaan Afkar Luna ini menjadi penting. Saya kaget, anak saya sekolah di sana. Tiba-tiba sekarang sudah bisa pakai bahasa Inggris. Saya bapaknya kalah mampu. Iya, dan saya bilang, kita kemana-mana, tiba-tiba bahasa Inggris.
Oh ya, yang baguslah. Tapi di sana tetap usolli fardhu dhuhri arba'atin di sana. Oh, siapa kamu yang ngajari kok usolli? Oh, begitu saya datang, oh orangnya sarungan. Di sana ada sarungan. Ternyata, oh gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kamu masih punya sopan santun pada Nabi. Pakai sayyidina Muhammad, langsung Muhammad. Itu bukan Muhammad lah. Itu Rasulullah. Maka kamu sebutlah sayyidina Habibillah. Memang itu Muhammad tukang tambal ban? Bukan. Muhammad Rasulullah. Nanti kalau kamu menyebut Nabi itu dengan sebutan Muhammad, bapakmu kamu sebut Muhammad, itu bubar nanti. Mau makan Allah mabari lana bimana tak kenapa kenapa tak benar ya Allah. Terus apa Allah akbar kabiro alhamdulillah kasiro subhanallah si santri makanya kita ini kadang yang mulai anak ini tak siap dulu. Nah, cita-cita afkaruna ini cita-cita besar untuk tetap tidak melupakan masa lalu dengan tujuan apa untuk memilai masa depan. Afkaruna dipersiapkan dengan al-muhafadz atau al-qutubus sholih wal akhdhu bil jadidil as-sholih tidak kehilangan masalah urang paten opor dan sebab. Karena kalau orang sudah kehilangan masa lalu dan Islam tidak pernah meninggalkan masalah Nabi diceritakan tugu-tugu yang dipelihara untuk menjadi apa jembatan memahami masa depan. Begitu kehilangan masa lalu, maka umat Islam mundur ke belakang. Itu Saudi sekarang sudah maju, kemarin ada konsep K-pop di sana. Oh, bisa menerima ya sudah. Nah, Saudi mulai terbuka, Arab mulai terbuka. Nah, yang tidak siap dengan terbuka lari ke Indonesia. Akhirnya orang bisa jengkel disebut kadal gurun. Sana, nah kadal-kadalnya lari kesini, ya, tiba-tiba inilah orang kemudian semoga semuanya bermanfaat dan kita tetap ingat bahwa Islam mempersiapkan manusia untuk masa depan. Inilah surah al-mustaqim, Allahumma maafikilah pemintari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan
akan dilakukan dengan menggunakan lahan sorotan keliling. Ya. Oleh karena itu, di